Mau kemana, bos? Kenapa? Gua anak-anak satu arah. Kenapa? Lu mau kenapa? Lu kenapa? Sopir angkot di Bogor yang marah-marah setelah tidak terima ditegur karena melanggar lalu lintas akhirnya meminta maaf. Seorang sopir angkutan umum di Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, marah setelah ditegur karena melawan arah dan akhirnya meminta maaf. Sopir tersebut klarifikasi setelah videonya viral di media sosial. Sopir angkutan umum yang diketahui bernama Agus Setiawan mengaku salah karena terburu-buru. Selamat siang, nama saya Agus Setiawan. Saya pengendara angkot dalam pengendaraan yang sempat melawan arus kemarin. Saya mohon maaf atas kejadian kemarin. Saya melakukan itu karena saya lagi terburu-buru karena mobil saya ada kendala. Atas kejadian kemarin, saya mohon maaf kepada para pengguna jalan dan saya berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Saya dari arah Gunung Putri. Saya menuju ke Jalan Baru. Saya menyesal.